teman-teman. Jadi ini langsung disaring gini. Alami itu. Leren dilepeh-lepeh ngoten mboten ya. Langsung dikei komplit loh, tiap orang itu harus ambil satu gini, itu ada ceker, sayap, jadi komplit teman-teman ya. Ini apa kok uapi bunder-bunder ngoten ini? Ini ayam. Mau bikin rica-rica. Rica-rica. Napa niku? Mboten pun kok ketok ngumbruk. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang jagung bayi bersama sanak saudara. Ini ada Mbak Mo juga. Nah, jagung bayi ini di rumahnya Mas Rudi, Mas Yudi ya. Yudi. Itu termasuk saudara. Mas Yudi ini anaknya Kang Kolik yang selalu hadir dalam vlog kita ya. Iya. Ribun Mas, anak keberapa ini yang sudah terlahir? Kedua. Kedua. Cewek cowok Mas? Cowok. Ih, yang pertama cewek. Yes. Alhamdulillah. Monggo, monggo Kang. Iya. Wis kecakan Kang. Loh, kok. Tamune malah anu. Bayine. Dilek. Cincenge dilek. Tasik nge-mix. Tasik nge-mix. Satu oh, niki tasik. Tasik pada ngapain, Bu? Jenengan, Bu. Nganu napa niku, Bu? Ini namanya Iwel-Iwel. Diguntingi godhong. Nah, niki putih-putih niki. Ini kita mau makna ini, Mak? Jadah gemblong. Gemblong. Seperti biasa tehnya. Tehnya SMS-nya tuh bro, teman-teman. Dapurnya luas banget. Bisa buat main sepak bola. Ya Mbak Wati ya. Masih lo gak nih ini masih lo? Wah, di dalam masih luas banget, Bu. Oke, bagian belakang nih. Wah, bagian iris-iris ada bagian peratang. Sangat luas banget di belakang nih, monggo. Dipun yuk jenengan apa? Ajeng napa? Ajeng jelas iki Gus, ayo. Ngoten. Oh, enak lek. Masak tang riki nggih. Dan isis satu jenan. Isis jenan. Oh, enak epol. Di bagian miris-miris sayur, sayure umbrukan kintalan. Iya. Ayam-ayam ini jentar-jentar ayamnya. Dan apa? Oh iya deng. Lah kon rene karo Kang Kolikmu. Ayo matu-matu ya. Aku rada nganu diet. Tolongin titik. Oh, mah. Sendok. Ini apa ini? Semacam soto. Oh, lah iki enak mine lho. Iki koyo modele kaya salem rolek masak kae iki. Aku ae tok lah. Iki lek bengi enak ngono, melek ning ngene melek. Bayi tapi nang ulang. Pasar. Jadi bayan itu lelekan sampai wengi sampai subuh teman-teman. Boleh piuran ya? Tapi nganu mah, ning temboknya oke jadi. Jadi beda desa no, Pak, beda desa ini beda-beda ning kono. Laku. Iki temu. Iki temu Mas Enggar semua. Yang ini kesa, ini kesa. Uap iso muene. Pribon. Ayo nih putih jenengan. Aku pengen ala anak sama ini iso sampean perkenalkan sendiri. Pribon Kang. Iki bayi nih Kang. Ya Allah bayi nih.
bayi ini tasik salini boten oh salini boten pareng kang bayine kudune disensor nggih ya kursi-kursi berjajar ini untuk nanti diwedhep wong akeh ya Pak ya dadi memang disediakan untuk ngedhep bayi ini ya Pak jenengan jelasne teng pundi teng wingking wonten garap napa mawon ngoten kan kulane boten dong. Ini terus emak mam ni. Ini dia derek. Oh derek derek santan ke? Oh gey. Punti punti. Balapan gey. Punti punti deh. Iyuk iyuk iyuk. Iki yayu ini serawa. Kale pecel ni gey. Mama gey. Mama ibu mana? Dan ruame sampean. Nggih. Pripun? Mboten mau niku. Ceker niku. Sayap. Oh, sayap. Betul. Andalan Mbak. Lawe tak umbro. Tak umbro tenan. Andalan kok ae. Harus sak umbro soalnya ben nganu. Nah, ya kayak gitu. Niki, oh, niki bagian nganu umi. Masa gak gelem noleh. Gelem noleh. Khusus nganu umi niki nggih. Niki kok iso nyerondal-nyerondal ngoten. Wih, utuh rek. Seneng niki spesial. Niki napa niki? Makan-makan soto. Segala menu ada di sini, guys. Luar biasa berarti. Dan menunggu di. Iya, 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 iya. Dan langsung dikei komplit loh. Tiap orang itu harus ambil satu gini. Itu ada ceker, sayap, jadi komplit, teman-teman ya. Jadi enggak sembarangan di sini. Enggak kursa util loh, enggak. Nah, di sini memang jamnya waktu makan, jadi semuanya lagi istirahat sambil masak. Wih, minumnya es nggih. Sahdu banget. Niki soto. Masya Allah. Yang langsung niku soto. Luar biasa nggih berarti nggih. Lah kok puwe nak yup-yupane? Nggih. Jadi yup-yupane sahdu jenen. Sandalan, Dok. Lah niki kok gara anakku entawan komen kok. Mamaku. Nggih, jenengan langsung berikan kesan-kesan. Untuk pemirsa di rumah nanti sarannya barangkali apa Bu? Enggak usah nggih. Harus makan yang banyak. Ora iso omong. Ora iso. Oh nggih nggih nggih. Monggo monggo. Tuh niki napa kok uapik bunder-bunder ngeten iki? Ini ayam. Mau bikin rica-rica. Rica-rica. Ya mau masak ini to. Napa niku? Mboten pun kok ketok ngumbruk. Mengkendang. Loh, menunya banyak banget teman-teman. Ya garek milih nantinya. Oke, nggih yuk. Oh, istiwa kok empun bentar ya. Durung mah gak ini bisa nggih. Saiki ae segone. Tapi liane ngumbruk. Ya. Nggih. Pripun? Nggih. Ya, sen cocok. Lomba apa? Lah kok podo. Pas. Nggih. Kok ndek ya. Ya ya yo, kula minangka ya ya yo. Nggih. Dulur sedanten niki. Dulur sedoyo. Bis kecapan. Iya gaya. Gaya deh. Di sini anak-anak pada bermain-main. Jan. Niki ngotot-ngotot nopo niki, Bu? Ayam. Ya Allah. Sak ni ayam rek. Ayam iki ku swarga lho. Oh nggih. Ayam iki amputasi. Amputasi. Mutilasi. Amputasi. Mutilasi. Bahaya ini. Ya ditutup. Iya. Lha nggih. Padha eta amputasi. Sing nyuci wong akeh.
Jajan Ben Guyup. Oh, lupa sambuh. Astagfirullahaladzim. Nyantol kopi nih. Bingung, bingungnya kalau dede om. Kacar sama. Salah yang berarti nyapa nih gini gimu. Ladangnya uombo nih ngene rek. Oke, kita mau ngeteh dulu teman-teman ya. Ya. Kang tanya sama wis, Kang. Sudah di situ. Aku tak ndelok teh nih. Ayo. Alhamdulillah. Teh andalan kita pokoknya di sini ya. Ketika di Lampung itu teman-teman pasti menemukan hal semacam ini. Wah, jangan kaget. Saya dulu kaget. Nyarinya jauh kok, namanya teh tubro. Teh tubro pak ya? Kenapa dinamakan teh tubro pak? Apakah karena tubruan atau langsung ya? Langsung gitu ya? Enggak disaring langsung. Nah, langsung. Jadi nyaringnya manual ini ya? Iya langsung. Dari warga langsung cemplung. Jadi ini banyak sekali aneka macam anunya teman-teman. Jadi ini langsung disaring gini. Alami itu. Leren dilepeh-lepeh ngoten mboten ya. Yuk. Hebat. Tapi memang teh tubruk itu rasanya itu beda sama teh-teh yang sudah disaring. Iya, lebih nendang gitu teman-teman ya. Karena ini teh semelawir gini ya, dedaunan tehnya itu alami banget. Jadi gila lagi yang ada di Wadi Trigen. Oh, Trigen ada. Gila lagi. Jadi itu katanya bisa masuk ke pinggiran surga itu. Wadi Trigen. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi terasa sepet-sepetnya itu dapat ya. Apa? Oke, teman-teman itulah keseruan acara apa ngene iki? Bayan. Syukuran. Bayan. Kelahiran. Syukuran kelahiran di daerah Lampung sini teman-teman ya. Jadi nantikan keseruan berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel ini. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.